Neta, Pak Teguh. Hari ini saya mau menangani tikus di sawah, yaitu dengan cara meracuni pernapasan tikus lewat lubang persembunyian tikus. Dengan alat ini bisa mendorong asap beracun menjangkau sampai ke dalam tempat persembunyian tikus. Akibatnya, keluarga tikus akan terbunuh beserta anak-anaknya di dalam lubang tikus. Pada saat ini, tanaman padi di sekitar saya diserang hama tikus. Hal tersebut dikarenakan perburuan predator pemangsa tikus di alam banyak diburu oleh manusia, misalnya ular, burung titu alba, dan lain-lain. Sehingga populasi tikus berkembang sangat cepat tanpa ada yang mengendalikan. Banyak hal yang telah dilakukan oleh petani untuk melindungi tanamannya, misalnya dengan memasang pagar atau jaring di keliling area tanaman padi dengan maksud agar tikus tidak masuk ke lahan pertanian. Kata tikus ya, Pak? Kata. Kunti sing kata niki. Niki tikus doyan niki. Niki apa tenan tandurane, Pak? Tikus, Bu. Bar entek. Entek. Entek kene apa? Digenget iki tikus. Tikus. Nggih. Oh, niku enten jalur. Jaringi fungsine apa, Pak? Dandangi. Tikus. Nggih. Cegah masuk. Nggih. Ngomong asane enggak ketemu mlebet. Tapi asline nggih gak mlebu. Mencolot niku. Asline saged. Saged asian mencolot cuma nek rangge-rangge ngenten kan rada ada kesusahan. Ini yang lebih ekstrim dan sangat berisiko, yaitu dengan cara di pinggir pematang sawah dipasang jebakan setrum. Begitu tikus lewat, tikus akan ke setrum dan mati. Dengan cara ini sangat ampuh untuk membunuh tikus. Namun dengan cara ini sangatlah berisiko. Banyak petani yang meninggal dunia ke setrum karena jebakan tikus ini. Sudah terhitung ada 5 orang yang meninggal di kecamatan tempat saya tinggal. Trik tikus. Kalau ke setrum nih wonge ya ana wong sitok wong kalah. Kejadian kesetrum 2 orang sini. Pinten? Kalen duga. Eh, kalen pleset. Duru. Nah, duru. Gendeng setunggal. Gendeng. 5. Okay. Kali ini saya bersama Dinas Pertanian mengenalkan alat yang namanya Alpostran atau tiran. Alat ini berasal dari bantuan pemerintah daerah. Bila sawah Anda terserang tikus, Anda bisa mengajukan permohonan ke Dinas Pertanian Kabupaten. Oh, ini tukus paket alat ini. Bantuan pemerintah, Pak. Oh, bantuan pemerintah. Ya. Jadi ini mboten beli nggih. Niki bantuan dari pemerintah, monggo dimanfaatne sak api-apike. Mungkin nek jenengan kurang, insyaallah kula suwune malih. Ah, ini lho Bang. Ini masih tas gali. Sebelum niki aplikasi, sisakan satu lubang sing paling baru. Jadi nek baru kan sekaruan, berarti iki kan baru diliwati ada orangnya, yeah, gitu. Yeah, yeah, ada penghuninya. Nah, sebelum menyisakan satu ini, gitu, dari beberapa arah ini ditutup. Ditarik dulu. Ada lubangnya pun enggak. Soalnya biasanya tikus kan lubangnya banyak. Yeah, jadi mlebune kok kene kadang metune kok ono pintu. Untuk biar aman, biar efektif, yeah, lubang yang lainnya dicari dulu. Kalau ketemu ditutupi semua, disisakan satu mriki. Nek niki sitok niki aman kan berarti asepe engko kan mboten medal. Percuma nek jenengan moro-moro milih sitok disumuti. Ternyata engko asape metu ning kono, ya otomatis tikusnya kan nggih lari. Melok metu. Melu mboten efektif. Ketinggalan asap medal langsung diuruki. Ya, tertawa nek bareng makane enaknya bareng-bareng kan ngoten niku. Yeah. Tuwo kono bocor langsung ditutup. Nah, nek pun positif ketemu satu disisakan satu, ini sing arep disumeti ta nggih? Nggih. Niki pengamane. Jane ngeten mawon njenengan tatang sing mboten napa-napa disumet dilebokne. Tapi kan beresiko. Wong kalih pabrike wis dikai alat. Iya. Yeah. Dan niki sebelum niki disumet, niki lainnya dipilih pastikan mau toh? Mboten petek wae. Baik, saene. Dicogrok. Niki disiapne lemah penutup. Nah, penutup. Jadi jenengan enggak bingung kok. Yeah. Itu penting ini disiapkan dulu. Ya. Siapkan. Nek pun arek, siap. Arek. Arek. Nggih, lina tak saged, Pak. Nggih, saged. Nggih. Rinet pokoke nggih damel nutupi niku lho. Nah, tekniknya niku kan ditutupan. Nggih. Iki disuwek sak itik ngoten mawon. Enggak, iku enak tembusane. Nah, iki sini lirang kan gampang kebong. Di mawon dan iki dimasuk ini usahakan yang tengah repi pas jadi buat kesannya buatan dengan apa tapi ngasih tutup kan buatan mati pak ini buatan ini begitu nyala langsung tak buatan mati teng dalan ini makanya kedah hati-hati kudu siap sembarangnya wow, okay. Kita nah, ini usahakan di dalam itu
Jess. Nah, niki to. Oh, nggih. Nah, niki mboten. Nah, niki baru dilebokne. Wis, ngalih iki. Pun. Niku ditunggu sampai entek. Bebusane ya, Bi. Kenapa? Niku tikus sotontok ten jero selama panggah dia kerja. Tidak keluar, panggah mati ten jero. Enten cindile, enten anake cilik gede. Tapi terkukur, terkukur. Berarti kan pun habis. Nggih. Iki ditarik, ditutup, plek. Pun. Iki insyaallah ya enten tikuse ten jero. Semet, Pak, niki, Pak. Ini coba saya aplikasikan ke sekitar toko saya. Kalau Anda lihat di sini ada lubang. Ini adalah lubang-lubang tikus. Ini nanti akan saya masukkan asap ke dalamnya. Lubang-lubang sini akan terhubung ke selokan. Ini selokan ceren ae. Di sini ada selokan. Ceren. Jenenge nduk kene gak usum. Apa? Ceren. Ceren. Ujung lubang ini nanti kita masukkan tiran, kita nyalakan tirannya, saya nyalakan. Setelah nyala ini nanti saya masukkan ke dalam. Nah, ini sudah saya masukkan. Setelah ini nanti Anda akan lihat kepul asapnya. Ini memang sengaja tidak saya tutup rapat agar Anda tahu seberapa banyak asap yang dikeluarkan oleh alat ini tadi. Dengan alat sekecil itu bisa menghasilkan asap sedemikian banyaknya. Anda bisa lihat asapnya mengepul kemana-mana. Nah, ini akan tembus ke sana lubangnya. Tembus ini. Saya tadi di sana bakarnya lubang tikusnya sampai keluar ke sini. Semoga saja tikusnya di sana mati. Hasilnya tikus-tikus di dalam sini pasti mati. Kalau Anda tidak percaya, silakan masuk ke dalam lubang tikus. Satu kerdus ini isinya 100. 100. 100 mercon. 100 mercon dan dua alat. Alat emposan. Terus kandungannya? Kandungannya belerang plus racun. Cara kerjanya? Cara kerjanya nanti tikus di lubang tikus dimasukkan ini terus ditutup, tikus di dalam akan mati plus sak cindil labangnya mati. Harapnya kan seperti itu. Terus kalau ini kalau dipakai di dalam apa rumah. Dalam peternakan itu ada lubangnya tikus, nah, yang penting ada dampaknya enggak nang peternakan, yang penting tidak mengenai ternak, harus dimasukkan ke lubang tikusnya kan. Nanti kena ternak biasanya juga akan meracuni. Masalahnya sesek, Pak. Oh, berarti ini cuma racun pernapasan. Asapnya ya, Pak, ya, yang dimusikan. Makanya harus pakai masker, Pak. Ya, betul. Harus pakai masker sebetulnya. Kan sudah disiapkan di sini. Oh, enggak ada ini. Oh, enggak ada. Ya, pakai masker kalau sedih-sedih, Pak. Hebatnya lagi, alat ini tidak akan mati bila kena air. Dia akan tetap mengeluarkan asap meskipun dimasukkan ke dalam air. Tambahke bluke, Pak. Ngono tiwase mau tas sempeti rapet ngene mati gak nek kuatire. Uape metu to, Pak? Ben penyu. Niki asline nak jenengan. Jenengan nganu niku awal mulanya niku kan pun kengeng wis ketok ya, Pak. Nggih, jamur nggih. Sing kongke sing jenengan biasane gak titen. Biasane pari ijo ketok. Niki empun awal sing baru apa niku kintun-kintune niki pun ngelung radi jangan biasane niki lho, Pak. Koe godhong kok enten titik cilik nih. Niki engken dadose sing kase sing enten niki wau. Niki nah
Niki varietasnya apa jenengan? Serang. 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 Jenengan nak nanem musim udan, poe rendengan. Serang, serang nampat niku jenengan hindari. Golek varietas yang tahan tahan jamur. Kados Inpari 32 niku tahan nak untuk saat ini Inpari 32 tahan teng jamur ngenten niki.